KPDN berharap tiada unsur pencatutan harga selepas pelarasan tarif air berkuat kuasa 1 Februari ini. Menterinya, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, pelarasan tersebut hanya merangkumi tarif air dan bukan secara langsung terhadap barangan jualan perniagaan. Kita akan melihat sebab keputusan untuk menaikkan air itu adalah keputusan bersama yang juga melibatkan kerajaan negeri melalui Majlis Air Negara. Dan kita meneliti dan akan menerima membuka untuk sebarang aduan sekiranya terdapat unsur-unsur pencatutan dilakukan.